Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In Jambi edisi kali ini spesial hadir dari salah satu hotel mewah di kota Jambi, dan kita akan bicara mengenai membangun sinergitas penyelenggaraan haji embarkasi antara Provinsi Jambi. Dan sejumlah narasumber akan berbincang kita pada pagi hari ini. Saya sapa dan perkenalkan secara langsung saja keempat narasumber. Yang pertama adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Bapak Muhammad. Lalu ada Bapak Direktur Bina Haji, Bapak Hoerizi. Selanjutnya, Kapolda Jambi diwakili Kabak Watpers Biro SDM AKBP Ahyar SE. Dan narasumber yang keempat adalah Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Bapak Muhajirin Yanis. Assalamualaikum. Dan saya sapa juga seluruh audiens peserta yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum. Oke, nanti ada momennya feedback dari audiens ke narasumber. Namun saya pengen tanya-tanya dulu nih ke narasumber yang hadir. Tuan rumah dulu deh, Pak Muhammad. Saya pengen tahu, Pak. Katanya untuk prosesi ibadah haji tahun 2018 itu sudah berjalan sukses. Saya tanya dulu ke audiens, benar-benar sukses nggak, Pak? Alhamdulillah. Sukses ya? Nah, kalau katanya sukses, saya pengen tanya sebenarnya apa sih kategorinya, Pak, suksesnya penyelenggaraan haji tahun 2018, Pak Muhammad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya pada tempat ini saya tidak perlu banyak ngomong. Tadi saya sudah kasih tahu Pak Direktur Bina Haji, Pak Bina Haji, Pak Origi. Hari ini Pak Kanbil gunakan kesempatan untuk saya, katanya sama Direktur dan Menteri, mumpung saya ada di Jambi, kesempatan untuk menyampaikan informasi haji. Jadi tuan rumahnya nggak usah banyak bicara ya. Saya hanya sekedar pengantar saja. Jadi alhamdulillah pada tahun ini ya, untuk embarkasi kita pelayan haji memang cukup baik dari tahun sebelumnya. Termasuk ya Mbak Melani diri sendiri kan sebagai kita merupakan reporter pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Jadi kita merasakan memang ada perubahan-perubahan. Banyak yang kita lakukan inovasi-inovasi, ya alhamdulillah itu memang berjalan. Memang masih ada juga bentur-benturan, tapi ke depan ya saya kira pada kesempatan ini mungkin nanti di tingkat-tingkat nasional perlu kita ada bicarakan sedikit saja terkait bagasi, Pak. Bagasi itu yang tentengan itu, Pak. Jadi tentengan ini ada Garuda juga nih. Jadi kabin Garuda itu tidak mencukupi untuk tentengan jemaah. Inilah yang jadi persoalan panjang dari dulu, tidak bisa kita selesaikan sampai hari ini. Itu yang mungkin kalau di embarkasi, karena pesawatnya Saudi besar, itu aman. Tapi ketika kita dari Batam ke sini, itu yang sampai hari ini yang perlu pemecahan. Tapi hal-hal lain, walaupun asrama haji tahun ini seperti terminal, ada kepala bidang perhubungan itu. Jadi asrama haji itu seperti terminal. Pengangkutan dari bandara ke asrama, damrinya di dalam asrama, kemudian dari kabupaten ke dari provinsi kabupaten buat pemulangan seperti itu, semua dalam asrama. Jadi asrama kan jadi terminal. Tapi lumayan pelayanannya jadi lebih baik. Nah, pada tahun ini saya merasakan bersyukur juga ada 2.899 jemaah yang kita kemarin sudah sesuai dengan kuota bisa kita berangkatkan. Alhamdulillah tahap 1 itu lunas 94%, tahap 2 98%, tahap 3 ada 44%, dan juga ya tidak terlalu banyak yang meninggal. Kemudian kami juga kemarin berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan open seat itu, tapi ya memang kadang-kadang keterbatasan pemisahan-pemisahan itu kan. Oleh sebab itu tahun ini mungkin nanti setelah saya mendapat informasi tentang kapan mulai kita untuk di tahun 2018, perlu ada sebuah kebijakan juga dari Kanwil. Kira-kira kita itu
bisa menentukan schedule-schedulenya itu. Karena kami di Kanwil itu kan implementasinya dari Pak Horiji sama Pak Muhajir. Iya. Jadi disitulah nanti kami akan siasatin sejauh mana kami ingin meningkatkan pelayanan itu. Karena kami di daerah juga kan sama, sekira sama dengan di pusat, keterkaitan dengan instansi lain. Jadi itu kita bicarakan terus. Nah, perlu juga kita kadang-kadang kan dengan jumlah SDM yang terbatas, beda Pak kalau di tempat-tempat lain kan. Kalau haji di Provinsi Jambi itu ketika musim haji semua karyawan kita kan semuanya kesana semua. Ya. Jadi tidak ada yang tidak, kalau di mungkin di tempat-tempat lain, kalau di Jakarta, di pusat, di mana-mana itu SM-nya banyak. Jam jadi, ngantornya 24 jam ya, kita lihat. 24 jam, nah. Tapi alhamdulillah lah tahun ini agak lebih baik, saya juga merasakan lebih baik. Karena dari dulu saya juga, walaupun sebelum jadi Kanwil, jadi Kepala Bidang, ditugasi Pak Herman, kadang-kadang koordinator pemberangkatan. Jadi jadi dari setiap tahun gitu kan, jadi sudah tahu. Jadi, nah, ini saya ngevaluasi sendiri gitu kan. Jadi ketika saya sebelumnya sudah saya habis sendiri waktu. Jadi keberhasilannya sebenarnya apa sih Pak indikatornya untuk tahun 2018 ini? Yang pertama kita kenyamanan di asrama. Itu sangat dirasakan. Kalau zaman sebelumnya ketika pemberangkatan pemulangan kita tidak tahu mana yang jemaah, mana yang pengunjung. Sekarang mana yang yang mengantar tidak tahu, pokoknya penuh asrama itu. Ruang aula itu tidak bisa lagi. Tapi tahun kemarin saya malah enak. Waktu pemberangkatan, sudah pelepasan, saya boleh duduk-duduk. Paling-paling Garuda sama perhubungan yang sibuk. Okay. Lebih sama imigrasi. Ya? Kalau dulu kita kan pagar betis. Nah, itu yang saya bilang tadi, sebenarnya kalau memang SOP itu benar-benar diterapkan, saya yakin makin baik, tergantung SOP. Nah, misalnya Kepala Kemenak saya bilangin, penjemputan jemaah ketika pemulangan, bis jam 5 harus sudah masuk. Kalau masuk jam 12, itu separuh isinya yang jemput. Jadi kita masukkan jam 5 sore, sudah sweeping. Itu. Kata kawan-kawan agak kejam, bukan kejam, saya juga pengen mau tidur juga kan. Yang namanya kami itu jam 3 subuh. Ya, Mbak Melani kan hanya sekali dua kali lah mungkin sana kan. Gak setiap hari ya? Iya, jam 3 subuh, rata-rata jam 3 subuh. Apalagi, tapi tahun kemarin mudah-mudahan tahun depan Pak pemberangkatan kita sama seperti tahun kemarin. Antara penerimaan jemaah dari kabupaten dengan keberangkatan itu tidak bertabrakan. Ya. Yang tahun sebelumnya, penerimaan pemberangkatan itu masuk asramanya hampir sama. Yang tahun sebelumnya itu, makanya kemarin saya kepinginnya gini, mumpung ada Pak Horiji sama Pak Muhajir. Pertama, saya berusaha untuk meningkatkan pelayanan haji ini, saya butuh satu aula. Okay. Saya sangat butuh satu aula. Kemudian aula itu tidak semata-mata untuk peningkatan jemaah, peningkatan jemaah haji. Dengan dua aula, ya kan, fasilitas asrama, ya kan, bertambah. Dengan sendirinya asrama pasca haji kita bisa melayani jemaah umroh dan segala macam. Termasuk tahun ini saya coba sudah mendasarin kemarin. Ada informasi dari KKP, Pak Kanwil cuma bikin ide, bikin klinik. Hari ini saya sudah gali pondasi. Nah, wah, jadi, tepuk tangan dong keberhasilannya juga tuh ya. Jadi maksud saya, asrama haji itu kalau kita bisniskan, komersilkan, itu kalah dari Melati. Wah. Kalah dari Melati. Dari mana kita mendapatkan penghasilan? Makanya. Ketika pada saat ini saya berharap nanti antara kita sama travel-travel ini, jemaah umroh ini itu saling menguntungkan. Nah, memanfaatkan asrama haji ketika mau berangkat pemberangkatan, manasi haji, kemudian imunisasi.
kan saling menguntungkan. Bisa jadi income. Ya, jadi income dan rangka untuk kita membiayai operasional haji. Karena haji itu kan sekarang belum PMBP dan segala macam, APBN juga belum kuat untuk membiayainya. Tapi itu sah ya Pak? Hah? Itu sah-sah saja ya? Sah, saya yakin sah. Mm-hmm. Kenapa? Kalau sudah bangun klinik, hari ini kita bangun klinik, mm-hmm. 50 tahun yang akan datang, mungkin tahun 30 tahun yang akan datang, itu bisa jadi rumah sakit haji. Wow. Bisa dikembangkan. Oke. Okay. Wow, planningnya untuk ya, jadi puluhan dia, tahun. Kita cuma mendasari Pak. Iya. Mbak, kan tidak mungkin seperti Pondok Gede ada mm-hmm. rumah sakit haji. Ini kan kalau di setiap daerah dikembangkan seperti ini, kan lumayan. Nah, ini. Jadi ini Pak Karokes Ramas Pak. Saya kira hanya itu Pak Melani, nanti biar bapak-bapak ini mumpung ini ada Direktur Bina Haji sama Direktur Dalam Negeri. Kalau selama ini kami yang menyampaikan informasi mungkin belum begitu dak abdol lah. Maklumlah tua-tua suka lupa kan. Kalau ini silakan tanya langsung kalau ada persoalan-persoalan kemana-mana terkait dengan pelayanan haji, umroh dan segala macam. Saya kira itu, terima kasih. Oke, baik Pak Muhammad. Jadi kalau misalnya ini talk show-nya In Jambi biasanya tanya-tanya, sekarang sesi curhat juga ya Pak. Mati. Kalau ada orang menawarkan umroh murah kemudian nunggu 2 tahun lagi, jangan dipercaya. Okay. Lebih baik Anda bawa uangnya taruh di bawah meja atau taruh di bawah bantal atau ditabung di bank. Selanjutnya saya langsung ke Pak Khoirizi. Pak, kalau bicara tentang penyelenggaraan haji di tahun 2018 tadi dari Provinsi Jambi, keberhasilnya itu kenyamanan, lalu juga kalau misalnya tahun-tahun kemarin memang kita melihat bahwa karena kita kerjanya di media Pak, biasanya kalau udah jemput itu riuh banget, semua pengen masuk. Tapi di tahun 2018 ini kita menyaksikan memang rapi, bener-bener rapi loh. Jadi gak sembarangan keluarga masuk lalu bingung antara jemaah dan keluarga ini mana. Sekarang ini benar-benar rapi, luar biasa memang penyelenggaraan haji di Provinsi Jambi tahun 2018. Nah secara nasional Pak, kita pengen tanya juga keberhasilannya apa sih? Terus kemarin Pak Muhammad pernah kasih contekan ke kita, katanya sekarang di Arab Saudi itu makanannya juga itu Indonesia. Mungkin ada tempoyak gak ya? Gitu Pak, apa sih keberhasilan penyelenggaraan haji di tahun 2018? Baik, terima kasih Mbak Meli. Pertama yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini, saya agak protes dengan judul ini, membangun. Mm-hmm. Kalau membangun sudah dari dulu Pak Masjarin ya, sekarang ini tinggal okay. Kita mempererat. Wah, mempererat. Bagaimana kita mempererat sinergi leading-leading yang melaksanakan haji dan umroh ini. Mm-hmm. Itu yang paling penting. Hari ini sudah kita lihat ada Pak Kapolda, ada Pak Mojirin, Pak Kanwil ada di tengah-tengah kita. Mm-hmm. Mudah-mudahan ini makin semakin erat. Amin. Jadi tidak hanya membangun tapi mempererat. Ya, okay. Itu yang paling penting. Mm-hmm. Yang kedua, keberhasilan itu bukan mengatakan, yang mengatakan bukan pemerintah. Tidak, pemerintah Pak Menteri wanti-wanti, kita tidak pernah mengatakan haji kita ini berhasil. Okay. Kalau haji ini sudah berhasil, kami nggak ngapa-ngapain lagi. Nggak ada kerjaan lagi. Nggak ada di tengah-tengah orang-orang ini, sambil nggak ada di tengah bapak ibu sekalian. Oke. Okay. Tapi yang mengatakan berhasilan ini adalah hasil survei yang dilakukan oleh BPS. Yeah. Berdasarkan hasil survei oleh BPS, tahun ini peningkatan kepuasan jemaah itu meningkat. Yeah. Alhamdulillah. Siapa yang punya kerjaan? Ya kita semua ini, Pak Kapolda, kawan-kawan perhubungan, Kumham, Imigra, semua. Nah, inilah yang menjadi titik fokus kita. Apakah ini menjadi kebanggaan? Menurut kami tidak. Justru ini adalah menjadi beban buat kami. Maka itu hari ini satu-satu program yang kita usung ada Jamaroh. Untuk apa? Bagaimana ke depan keberhasilan ini bisa kita pertahankan paling tidak. Kalau mungkin bisa kita lakukan peningkatkan. Caranya bagaimana? Ya ini sinergi.
Ya gak sih? Jadi di sini semuanya harus bersinergi ya Pak. Betul. Jadi belum berhasil tapi 100% pengen dicapai. Betul, betul. Oke Pak, terus kalau misalnya bicara tentang haji, saat ini pun kita gampang ya mengecek segala sesuatunya melalui di genggaman. Jadi ada info haji semuanya lengkap, karena kita juga sebagai media juga ketika pengen info apapun ada di sini Pak. Itu pengennya seperti apa sih jadinya, mungkin pendaftaran dan lain sebagainya ini gampang gitu loh Pak? Kita berharap Bapak, Mbak Meli, haji ini bisa di apa dijangkau oleh semua pihak. Tetapi saya yakin tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka itulah peran semua leading ini sangat dibutuhkan. Pak Kapolda dengan keamanannya, Perhubungan dengan penerbangannya, Kumham dengan paspor dan seterusnya. Nah, ketika ini sudah sinergi dalam suatu main sprint, maka kita mudah untuk memasukkan dia dalam suatu aplikasi yang kita namakan sekarang Haji Pintar. Disitulah bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah bisa mengupload, bisa melihat apa yang mereka butuhkan. Mulai bagaimana pendaftaran, kapan dia berangkat, kapan melunasi, terus di mana dia akan berangkat, embarkasi mana dia akan ikuti. Nah, di situ, di aplikasi itu, insya Allah ke depan akan kita upload ke sana. Jadi semuanya bisa lengkap informasinya. Mudah-mudahan lah, berkat dukungan dari kawan-kawan media, Mbak. tidak cukup besar untuk mengupload semua itu kalau hanya sekedar handphone, tetapi media lebih penting buat kami, Mbak. Jadi kita juga pengalaman banget setiap hari kita mengupdate bersama Humas Kementerian Agama, kita kasih applause juga deh buat hari ini. Karena setiap hari mereka menginformasikan, karena kita belum diberi kesempatan berangkat nih Pak, jadinya humasnya yang kebetulan berangkat, informasinya lengkap dan semua jamaah itu nontonin ke kita. Kalau misalnya pengen tahu, oh keluarganya ada di TV loh dan itu sehat. Mungkin tepuk tangan buat Pak Toib nih sama timnya. Nah itu yang di pojokan yang selalu ada di depan layar Jek TV ya, untuk menginformasikan haji dan kita upload di YouTube. Pak, kalau misalnya ngomongin tentang haji juga Pak, evaluasinya seperti apa sih di tahun 2018 ini? Banyak hal yang sudah kita lakukan, Mbak. Contoh kecil saja, kalau dulu jemaah itu begitu tiba di bandara di Arab Saudi, itu dia bisa menunggu 4-6 jam. Hari ini dia paling lama 1 jam. Itu paling lama? Paling lama. Karena ada apa? Ada program pestrek tadi. Yang biometrik itu sudah dilaksukan di Indonesia. Nah, tetapi juga jemaah kita harus siap, terutama yang gelombang kedua. Ketika dia berangkat gelombang kedua itu, dia harus dari embarkasi sudah mandi sunnah, sudah pakaian ihram. Sehingga ketika dia di bandara itu tidak lama-lama lagi. Oke, nah kalau misalnya itu juga Pak, ini kan 1 jam, 1 jam masih dikeluhkan gak sih sama jemaah? Masih. Itulah haji, uniknya haji itu, cepat salah, lambat juga apalagi. Keluhannya apa? Loh Pak, kalau kami gak sempat buang air kecil gimana, masa kami nahan katanya. Tapi inilah dinamika apa haji itu, maka perlu sekali lagi sinergi. Sinergi tidak saja sinergi internal, tapi juga sinergi eksternal. Oke, nah sekarang saya pengen tanya ke Bapak Kapolda yang saat ini diwakili Kabak Watpers Biro SDM Pak. Nah kalau misalnya bicara tentang haji dan umroh, biasanya apalagi tentang umroh nih sangat rentan. Saya juga pengen sapa teman-teman travel yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah rame ternyata di Jambi. Nah Pak, yang hadir hari ini udah kecium ada indikasi bermasalahnya enggak? Gimana Pak Ahyar? Baik, terima kasih Mbak Melani. Pada kesempatan pagi ini, yang saya hormati rekan-rekan narasumber dan bapak-bapak ibu yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini berbicara masalah haji dan umroh sesuai dengan tema kita, yaitu jamarah ya, yaitu jagong masalah haji, umroh dan haji. Jagong ini duduk bersama ya. Jadi kita masalah ini sampai saat ini kalau untuk di Jambi, masalah permasalahan terutama masalah travel pemberangkatan haji belum ada bermasalah. Belum bermasalah. Namun ya tetap kami himbau kepada terutama masyarakat Jambi sendiri untuk dapat selalu waspada, terutama nanti masalah penipuan
dalam hal umroh maupun haji nih. Kalau haji mungkin tidak ya. Masalah umroh yang paling banyak itu mungkin tertipu dengan masalah biaya yang murah. Iya. Jadi ini perlu dicek benar-benar. Seperti yang kita sudah ketahui dulu bersama secara nasional mungkin bisa kita sebutkan. Iya. Ada 6 mungkin yang bermasalah. Iya. Salah satunya mungkin dapat kita sebutkan dengan first travel. First travel, kemudian Kapilah Rindu Ka'bah, itu juga ada permasalahan. Kemudian Henian Travel, dan satu lagi komunitas Jalur Lurus Travel. Oke, di sini nggak ada kan cabang-cabangnya Pak? Ada nggak cabang-cabang dari 6 itu? Kemudian datang, kalau sudah berani datang berarti aman ya Pak? Kemudian dua lagi itu Basmalah Travel dan Milatur. Dulu kan ada permasalahan. Namun ini ada permasalahan, tentunya kita akan cari solusi. Tapi yang lebih utama bagi masyarakat kita, selalu senantiasa kita waspada dan jangan segan-segan untuk sama-sama sharing dan bertanya untuk supaya nanti jangan menjadi permasalahan. Oke, Pak Ahyar, kalau misalnya dari Polda sendiri ada nggak sih sosialisasi yang dilakukan juga nih? Apalagi kalau misalnya orang bicara tentang umroh yang harganya murah, kalau saya aja kalau umroh harganya lebih murah dibandingkan yang lain, otomatis pengennya itu, Pak. Ya. Nah, ada nggak sih yang dilakukan Polda juga untuk sosialisasi kepada masyarakat? Ini jangan tertipu loh dengan harga murah juga. Baik, kalau masalah sosialisasi ini memang di Polda Jambi ini kan ada bidangnya, yaitu bidang Binmas, bimbingan masyarakat. Ini menjelaskan senantiasa setiap event yang ada kepada masyarakat, termasuk permasalahan umroh ini sendiri, dan dijelaskan jangan sampai tertipu. Dan untuk di Polda sendiri juga mengakomodir masalah untuk umroh dan haji bagi anggota personel Polri sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 11 tahun 2015 tentang izin cuti ibadah yang dilaksanakan. Itu sudah kami sosialisasikan juga baik intern maupun ekstern. Oke, baik. Dan Pak Khoirizi dari tadi pengen ngomong deh tentang umroh yang yang bermasalah ini. Sebenarnya begini Mbak, sebenarnya kalau umroh murah itu boleh-boleh saja. Oke. Ya, tapi asal langsung berangkat. Ini nggak berangkat-berangkat. Problemnya murah itu nunggu 2 tahun lagi, itu yang masalah. Oke. Umroh itu tidak ada istilah nunggu. Hari ini Anda setor uang, seminggu Anda bisa berangkat. Oke, berarti kalau nunggu duitnya dipakai dulu ya Pak? Itu yang perlu dicermati. Kalau ada orang menawarkan umroh murah kemudian nunggu 2 tahun lagi, jangan dipercaya. Lebih baik Anda bawa uangnya taruh di bawah meja atau taruh di bawah bantal atau ditabung di bank atas nama sendiri. Setelah cukup 20 juta, 25 juta Anda datang ke penyelenggara yang ada di ruangan ini, insya Allah amanah semua, insya Allah. Oke. Nah, saya tanya lagi nih, penyelenggara yang di sini ada yang nunggu enggak sih? Ada yang nunggu 2 tahun, saya daftar hari ini nunggu 2 tahun enggak? Oke. Jadi kalau misalnya kita hari ini daftar, ada schedule terdekat kita berangkat gitu ya, Pak. Oke. Nah, untuk tahun 2019-nya, Pak, apa sih yang akan dilakukan oleh kementerian membangun, mempererat sinergitas dan lain sebagainya untuk bisa menyelenggarakan haji lebih baik lagi, Pak? Nah, ini yang udah nunggu-nunggu dari tadi, saya langsung sapa Bapak Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Pak Muhajirin Yanis. Silakan Pak, ketika bicara tentang haji tahun 2018 katanya belum berhasil, tapi kita pengen lebih berhasil lagi, kata Pak Khoirizin. Nah, untuk tahun 2019-nya Pak, apa sih yang akan dilakukan oleh kementerian membangun, mempererat sinergitas dan lain sebagainya untuk bisa menyelenggarakan haji lebih baik lagi, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain saya tidak dapat giliran karena sudah pas tadi. Namun sebelumnya saya menyampaikan terima kasih pada Pak Kakanwil, Pak Kabid yang telah melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan jagong ini.
dan terima kasih kepada mitra kerja dari imigrasi, perhubungan, KKP, dan semua yang terkait, ada Pak dari Pemda, Pak Karo, dan narasumber kesempatan ini, ada Pak Kapolda, dan tentu ini adalah sebagai bentuk sinergitas, dan disinilah sebenarnya kalau ingin melihat haji itu berhasil, ditentukan dengan kehadiran semua unsur hari ini. Oke, berarti ya, semua unsur hadir ya hari ini ya, berhasil. Pak Kakan Kemenag yang paling menentukan di kabupaten kota haji itu di Kakan Kemenag, bukan di kepala bidang. Oke. Ya, karena mereka yang ngurus paspor. Nah, coba kalau paspornya tidak diurus, iya, imigrasinya enggak buka kantornya, enggak ada yang berangkat. Benar, Pak. Jadi ini yang terus yang kedua, sepakat dengan Pak Horidi bahwa kita di Kementerian Agama sebagai penyelenggara tidak boleh mengatakan ini berhasil atau tidak berhasil. Karena keberhasilan itu sifatnya temporer. Artinya berhasil kita menyelenggarakan, tetapi kemudian yang menilai itu adalah masyarakat itu sendiri. Yeah. Maka apa kemudian yang dilakukan oleh kita? Kita terus berbenah, terus meningkatkan layanan, termasuk pelaksanaan kegiatan dialog seperti ini adalah menghimpun masukan-masukan, kira-kira apa yang masih kurang. Yeah. Nah, oleh karena itu, atas evaluasi yang sudah dilakukan, bahwa pertama, kenapa Jambi hari ini sebagaimana sampaikan oleh Pak Kanwil sudah rapi, bagus pelaksanaan di asrama haji. Karena kita harus tahu bahwa asrama haji Jambi bukan lagi asrama haji transit, ya, tetapi sudah menjadi asrama haji embarkasi antara. Wah, oke. Okay. Kalau asrama haji transit siapa saja boleh masuk. Tapi karena sudah menjadi embarkasi haji antara, maka dia sebenarnya proses perlakuan terhadap jamaah haji sudah sama dengan di embarkasi penuh. Oke. Bedanya kalau di embarkasi penuh jamaahnya di situ langsung berangkat. Tapi kalau antara dia masih menjadi bagian dari embarkasi. Embarkasi apa nih, Pak? Jambi. Batam. Batam, tapi semua proses CIK-nya dan macam-macamnya itu sudah seperti proses di asrama embarkasi berada di sini. Okay. Jamaahnya berangkat, tidak masuk lagi asrama Batam, tapi hanya transit di Batam 3-4 jam, langsung pindah pesawat, terbang ke Arab Saudi. Okay. Gitu. Nah, lalu kenapa menjadi rapi? Ya, proses penanganannya sudah sama dengan di embarkasi, sehingga sterilisasi itu harus terkontrol, keamanannya dari Pak Polisi dan sebagainya, termasuk nanti dari KKP. Sebelum proses pemberangkatan mereka sudah turun ke sana akan melihat bagaimana sanitasinya, ya, bagaimana penyajian makanannya, tidak langsung dari catering tapi dimasak di situ, semuanya sudah diukur karena ini untuk untuk kesehatan jamaah. Jadi semua proses di embarkasi itu dilakukan di embarkasi antara. Okay. Nah, oleh karena itu tentu ini ke depan akan semakin bagus, terus kita tingkatkan. Kemudian kalau ditanya apa yang kita siapkan, tentu pertama yang kita lakukan di 2018 kemarin adalah ada 10 inovasi yang dilakukan, termasuk yang paling betul-betul dirasakan itu adalah yang tadi sebutkan Pak Perigi, bahwa semula jamaah kita itu ketika tiba di Bandara Madinah maupun di Bandara Jeddah itu harus antrian 5-6 jam karena harus mengikuti proses keimigrasian untuk masuk di Arab Saudi. Lama banget ya, Pak. Jadi kenapa lama? Karena diambil lagi sidik jarinya. Ya. Sidik jari diambil, kalau kita yang masih muda-muda kayak Pak Kanwil ini kan gampang saja langsung terekam. Ya. Tapi kalau sudah nenek-nenek opa-opa kan sudah berkerut ini. Jadi harus ditekan lama ini, butuh waktu cukup lama. Saya kira dari imigrasi ini sangat paham ini. Ini kan harus perlu, mungkin sudah berkerut, lalu harus ditekan. Ini biasanya lama. Itu. Nah ini kalau satu kloter sampai 450 orang, satu menit saja itu kan sudah 450 menit. Ya, kan? Lama banget lama ya, kan? Ya. Nah kalau sampai ada yang 5 menit coba. Nah oleh karena itu, lalu tahun 2018 yang lalu bahwa proses imigrasi mulai dari pengambilan perekaman sidik jari biometrik itu sudah dilakukan di embarkasi dan di embarkasi antara. Jadi kita datangkan dari Arab Saudi, kalau bisa kita datang ke sini, kenapa harus di sana?
lalu diproseslah di embarkasi di sini. Sehingga jamaah di sana tinggal proses clearance-nya, pengecekan dan stem paspor. Jadi sampai di sana hanya satu jari saja. Begitu klik, kelihatan langsung keluar. Sehingga tidak butuh, tidak sampai waktu satu menit. Sehingga tadi Pak Hori sampaikan bahwa hanya sekitar satu jam. Itu udah cepat sekali. Udah beres ya, Pak, semua. Dan berangkat. Nah, ini untuk 12 bandara embarkasi, 12 embarkasi dan embarkasi antara. Tapi ada uji coba kita, semua pre-clearance-nya, termasuk stem-nya itu dilakukan di tanah air, yaitu kita uji coba untuk embarkasi Jakarta Pondok Gede dan Bekasi. Itu proses clearance-nya, pre-clearance-nya dengan stem itu dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi begitu jamaah, tapi konsekuensinya begitu jamaah melewati pintu keluar dan naik pesawat, itu dia sudah seakan-akan sudah berada di Arab Saudi, karena semua proses masuk ke Arab Saudi sudah dilakukan di bandara. Sehingga pada saat jamaah ini tiba di Jeddah maupun di Madinah, itu sudah keluar seperti penumpang domestik, tidak ada lagi. Nah, itu yang dipercepat. Tapi lagi-lagi jamaah merasa senang keluar, tapi juga tadi disebutkan begitu mereka mau mampir, ada yang mau tadi mau ke toilet, ada yang mau salat sunat, ada yang mau, itu kayaknya didorong terus oleh petugas segera terlalu naik. Cepat, katanya, terlalu ya, cepat katanya, Pak. Nah, tentu ini juga menjadi bagian evaluasi. Maka salah satu upaya yang kita lakukan untuk mengantisipasi itu, pertama, bagi gelombang kedua kita sudah himbau mulai dari embarkasi antara maupun embarkasi bagi laki-laki sudah harus memakai pakaian ihram. Tapi belum berihram, memakai pakaian baju ihram, yang mungkin masih pakai dalaman, ya toh. Malah lebih enak itu sebenarnya kalau pakai baju ihram. Itu bisa dingin, tidak terlalu bagus untuk berselimut. Nanti setelah sampai di sana, baru dibuka, terus kemudian niat untuk ihram. Karena Jambi ini adalah gelombang kedua ya keberangkatannya. Nanti terus kita akan sosialisasikan. Jadi ini diantaranya. Untuk ke depan kita berharap fast track-nya ini yang langsung turun, tidak perlu lagi harus imigrasi. Pak Menteri minta kepada kita bagaimana kalau kemudian seluruh bandara embarkasi penerbangan haji itu bisa dilakukan fast track seperti ini. Nah, kita sedang upayakan. Termasuk kemarin sudah dibicarakan ketika Pak Menteri melakukan penandatangan MOU untuk haji tahun 2019. Jadi mudah-mudahan. Tapi kita berharap proses pengambilan sidik jari dan biometrik yang sudah dilakukan ini sangat membantu untuk pertama menghindari penumpukan jamaah di bandara di Arab Saudi, lalu kemudian mempercepat keluar. Saya kira itu yang pertama. Jadi banyak nih poinnya banyak, ya Pak. Mau berapa? Saya kira ini. Tapi lagi-lagi bahwa kita untuk tahun 2018 ini sebagai penyelenggara kita bersyukur karena banyak pihak menilai bahwa penyelenggaraan haji tahun ini jauh lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan pemerintah Arab Saudi khususnya Gubernur Mekah menilai luar biasa masyarakat Indonesia, jamaah Indonesia, jamaah yang paling rapi dan bagus. Dan saya kira ini juga didengarkan dan banyak juga negara datang ketika sudah proses selesai ibadah haji. Banyak negara yang meminta bertemu dengan pemerintah Arab Indonesia, dalam hal ini panitianya. Jadi pengen tahu ya pengen strateginya tahu seperti apa. Pengen belajar, pengen belajar biar bisa berhasil lah. Untuk terutama bagaimana Indonesia punya penduduk terbesar 204.000 yang kita urus, hanya untuk ngatur koper saja mereka mau belajar itu di Indonesia. Gimana caranya supaya itu gemulai begitu? Kalau tidak percaya tanya sama Bang Herman ini. Bang Herman ini profesornya petugas haji ini. Beliau tahu ini. Jadi untuk ngatur koper udah ahli ya Pak? Ahli beliau. Ngatur kemudian mobil salawat beliau itu dibawa. Kita pakai karena bodinya lebih besar dari yang lain. Pak, kalau untuk 2019 tadi Pak, kasih singkat dong, apa sih yang akan dilakukan oleh kementerian? Perlu saya beritahu. Begini, ini sedang kita diskusikan, sedang kita upayakan
karena ini rencana, rencanakan perlu ketahapan nanti terakhir apakah kita mau lakukan atau tidak, apakah kita mau eksekusi ini atau tidak. Pertama adalah Pak Dirjen punya kebijakan untuk melakukan zoning, zona tertentu. Misalnya kalau Jambi masuk di embarkasi Batam, ini kita akan lihat berapa jumlah jamaahnya seluruhnya, lalu kita akan petakan di sana, di enam lokasi yang selama ini kita gunakan, di Sisa, di Mahbas Jin, di Rauda, di Aziziyah. Kalau misalnya berapa Pak di sini jumlah jamaah embarkasi Pak? Ya, untuk seluruh embarkasinya. Untuk Jambi 2.900. Untuk embarkasi yang tergabung dengan embarkasi Batam berarti Batam, Pak, total. Sebutkan saja 20.000 misalnya. Ya. 10.000. Maka satu wilayah di sana itu kita akan zoning untuk kalau 10.000 berarti di sisa 10.000 taruh di situ semua. Embarkasi Batam. Kalau selama ini kan kita menggunakan Qur'ah sehingga dia terpencar-pencar. Kloter 1 di sisa, kloter 2 di sana. Sehingga ketika kita cari orang ini susah. Tapi kalau kita sudah per wilayah, sehingga nanti Qur'ah untuk hotel itu adalah Qur'ah per embarkasi per wilayah. Nah kalau sudah ditaruh seperti itu, maka ini akan mempermudah satu, layanan mudah, komunikasi mudah. Dan kalau kita menemukan yang tersasar di Masjidil Haram atau di mana, tinggal ditanya dari mana? Dari Jambi. Oh, di sisa. Kenapa? Karena embarkasi Batam di situ. Sudah ada pada zonanya. Ya, itu satu. Oke. Di antaranya. Oke. Yang kedua, kita sekarang ini kan inovasi yang lalu itu kan menu rasa Nusantara. Tetapi kan problem, Pak. Problemnya gimana? Karena boleh jadi Manado gabung dengan Solo. Jadi bingung ya. Begitu agak pedas-pedas sedikit selera. Solo bilang bukan rasa Indonesia ini umpamanya. Nah, oleh karena itu kalau kita sudah punya zoning seperti itu, dia bukan lagi menu rasa Nusantara, tapi sudah dia akan identik terdekat dengan apa yang berlaku di wilayah itu. Itu. Jadi ini upaya yang kita lakukan. Jadi kalau orang Sumatera pengennya pedas-pedas, Jawa pengennya manis-manis, beda, Pak. Makanya salah satu upaya yang dilakukan untuk supaya ini bisa sesuai dengan sasaran, maka Pak Dirjen sedang mengkaji ini kita lakukan. Dan kalau ini bisa dilakukan, maka ini tentu akan sangat mempermudah bagi kita layanan. Di satu sisi, secara psikologis harus diingat bahwa semakin ke depan ini jamaah haji kita semakin tua usianya. Iya. Ya kan? Nah kalau misalnya dia ada orang tua dari Jambi tergabung di provinsi lain, mungkin secara psikologis dia ada yang minta tolong nggak enak karena bukan orang Jambi. Tapi kalau dia terlokalisir dalam satu wilayah, meskipun bukan saudaranya, tapi kalau ini orang Jambi dia mungkin akan berani. Nah dari sisi layanan, dari sisi pendampingan, saya kira itu yang bisa. Itu diantaranya dan masih terus kita lakukan. Kemarin kita canangkan ada 8 inovasi 2019, tapi terus kita evaluasi. Misalnya ini enggak apa-apa saya ngomong banyak. Iya. Ya, resiko sudah disuruh duduk di sini. Apalagi nanti keluar di TV. Ya, alhamdulillah. Jadi kita biasanya nonton TV, sekarang kita yang ditonton. 2018 inovasi di antaranya adalah memberikan frekuensi jumlah makanan di Mekah. Yang 2017 hanya 25 kali. Maka 2018 40 kali. Lebih banyak. Oke. Nah, sekarang 2019 kita mau kasih 50 kali. Wow. Nah, lebih besar lagi inovasinya. Tetapi setelah dikaji ternyata di H-2 dan plus-2 justru itu tidak ada kendaraan yang bisa masuk sampai ke hotel-hotel. Yang pada akhirnya soal orang yang mau memasak ada, makanannya siap, tapi siapa yang mau ngantar? Nah oleh karena itu kebijakan ini tentu kami akan evaluasi kembali. Itu evaluasi kembali. Jadi ya prinsipnya kami dan kita semua terus berupaya meningkatkan layanan. Oke. Soal nanti nilainya, oh ini bagus. Nah itu hak masyarakat menilai. Ya, itu hasil survei nanti. Dan kita dalam mengelola haji, saya kira Pak Kakanwil juga paham, dalam hal tertentu kita dipuji, hal yang lain kita dihujat. Maka Pak Menteri sudah berpesan,
Kalau bagus begini, kita tidak boleh terbang karena pujian, ya. Dan kita tidak boleh jatuh karena cercaan. Wah, oke, okay. Pak, mungkin Pak Horizi atau Pak Muhajirin bisa kasih pencerahan nggak? Kalau misalnya nanti tahun 2019 kuota Jambi mungkin bisa ditambah lagi nggak, Pak Muhammad ya? Bisa Pak ditambah? Sederhana Pak? Begini, Pak Menteri kemarin menyatakan bahwa kita tidak minta tambahan kuota. Mm-hmm. Meskipun kalau kita minta Arab Saudi itu akan memberikan, mm-hmm. tapi semakin banyak kuota bukan semakin bagus layanannya, mm-hmm. tapi akan memberikan tragedi kemanusiaan. Oke. Okay. Apa tragedi kemanusiaan terutama di Mina? Mm-hmm. Sekarang itu tinggal orang tidak bisa selonjor lagi ukurannya, mm-hmm. hanya space-nya 60 kali berapa. Mm-hmm. Karena tidak bisa diperlebar. Yeah. Nah, ke depannya kalau bisa Pak Menteri berupaya hampir setiap tahun mengusulkan supaya Mina bisa dikembangkan, mm-hmm. tidak ke samping tapi ke atas. Okay. Nah, kalau ini bisa dari dua lantai, mungkin jangankan 204.000, mm-hmm. mungkin itu bisa 250.000, mungkin juga nanti Jambi habis satu kali berangkat. Wow. Kalau misalnya Minanya itu sudah, jadi lagi-lagi kita bukan berarti tidak mau minta itu, yeah. tapi itu di sana. Sekarang saja Pak Horizi yeah. ngatur petugasnya luar biasa. Jadi sinergitasnya bukan untuk Indonesia saja ya, bukan, tapi juga dengan Arab Saudi. Untuk Indonesia, untuk okay. dunia, jadi terus diperjuangkan mudah-mudahan ada penambahan wilayah itu. Oke. Okay. Okay. Antara Garuda dengan Sriwijaya ada gontok-gontokan nggak ada Pak? Bahkan Sriwijaya sekarang sudah termasuk menjadi Garuda Indonesia Group. Oke. Okay. Juga pengen sapa langsung deh ke bawah karena yang tadi bicara tentang maskapai dan juga tentang perhubungan, saya juga pernah langsung juga nih bertemu dengan orang yang berhubungan dengan perhubungan, Pak. Oke, Pak Ismet, kalau bisa bicara tentang haji di tahun 2018, kita langsung ini Bang De juga, kita langsung ke spot dan ini terlihat sangat rapi, Pak. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan juga ini biar prosesnya biar rapi dan juga tidak crowded seperti tahun-tahun sebelumnya, Pak. Silahkan. Yang sampaikan Pak Meli tadi. Jadi intinya ya, sama sampai apalkan Pak Direktur tadi bahwa mereka yang berhak menilai. Cuman kita hanya bisa berbuat semaksimal mungkin, berbuat yang terbaik, seoptimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah kita. Jadi khususnya kami selaku stakeholder yang menangani tentang menangani kegiatan pelayanan angkutan domestik haji, ya. Jadi terkait dengan sudah ditetapkannya Provinsi Jambi sebagai memiliki embarkasi haji antara sejak tahun 2015 yang lalu, maka konsekuensinya adalah untuk pelayanan angkutan domestik haji untuk jamaah itu ditanggung melalui APBD Provinsi Jambi. Ya, jadi ini adalah yang harus kita komitmen yang harus kita jaga terus supaya ini bisa berlangsung secara terus menerus untuk mempertahankan embarkasi haji antara ini. Jadi tidak ada istilah bahwa kita tidak punya anggaran untuk memberikan pelayanan angkutan domestik haji, itu tidak ada lagi. Tapi tetap akan bagaimanapun kondisi keuangan daerah, untuk angkutan pelayanan domestik haji itu tetap dianggarkan melalui APBD Provinsi Jambi setiap tahunnya. Wow. Melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Jadi intinya Pak, keberhasilan ini memang tidak lepas daripada koordinasi dan kerjasama yang baik. Kami selaku pengguna jasa dan kebetulan yang tahun ini Pak pertama kali untuk penyedia jasanya adalah dari feeder kami yaitu PT Garuda Indonesia. Nah ini alhamdulillah karena memang dalam proses kami untuk melakukan pelelangan ini memang tidak lepas dari semacam keterbukaan ya. Iya. Kemudian komunikasi yang baik dengan semua maskapai penerbangan. Mm-hmm. Jadi intinya tidak ada maskapai itu saling cemburu. Jadi artinya tidak rebut-rebutan dalam kegiatan ini ya, karena mereka sendiri sudah saling bisa menjaga hubungan yang baik. Wah, ya, walaupun okay. Garuda yang tahun ini yang menang, mm-hmm. kemudian Sriwijaya yang lebih kurang berturut-turut mungkin 5 tahun yang lalu sejak 5 tahun masih tapi tahun ini walaupun Garuda Sriwijaya juga tetap mendukung sesuai dengan apa yang patut dibantu. Karena kami sendiri di Provinsi Jambi ini punya komunitas asosiasi semacam komunitas bandara. Sehingga semua maskapai, kemudian
apa Airnav, kemudian dari pihak KKP dan semuanya itu kami selalu bekerjasama dalam setiap tahunnya mengadakan koordinasi pertemuan melalui acara kegiatan komunitas bendahara di Provinsi Jambi. Oke, berarti nggak ya. Gontok-gontokan ya Pak? Tidak ada gontok-gontokan, aman semua. Jadi tidak ada yang cemburu, ada kecil hati. Entah tahun depan nanti dipegang oleh Lion atau Sriwijaya, Garuda itu tidak akan apa merasa cemburu atau apa. Oke, tergantung tendernya ya, tergantung siapa tendernya. Yang menang ya. Iya. Oke, nah saya pengen ke Garuda nih Pak. Ke pihak Garuda Pak, silakan Pak, kalau misalnya bicara tentang tahun 2018, apa sih yang sudah dibangun bersama Kementerian Agama dan juga pihak lainnya untuk mensukseskan penyelenggaraan haji dan haji di Provinsi Jambi Pak? Baik, terima kasih. Tadi saya luruskan ya Pak Ismet, tadi Bapak mengatakan bahwa antara Garuda dengan Sriwijaya ada gontok-gontokan, nggak ada Pak. Bahkan Sriwijaya sekarang sudah termasuk menjadi Garuda Indonesia Group. Oke. Baik Garuda, Sriwijaya maupun 6R, okay. Yaitu Sriwijaya Group sudah menjadi bagian daripada Garuda Indonesia Group. Baik, sebetulnya pertama memang keberhasilan ini adalah milik kita semua Pak ya. Seperti Pak, Bapak dari Kementerian Agama sampaikan. Nah, untuk tahun depan sebetulnya ada dua hal yang kami soroti. Pertama adalah mengenai masalah tadi yang disampaikan oleh Pak Kakanwil, yaitu mengalah Bekasi. Ya. Okay. Jadi sweeping ya, sweeping di Arab Saudi maupun di kita di Batam. Jadi memang jemaah itu dari awal memang harus sudah disampaikan bahwa untuk naik ke pesawat ada keterbatasan. Ya, semua airline di dunia itu mempunyai aturan hanya boleh satu bagasi yang dibawa, yang ukurannya adalah ukuran cabin dan satu bagasi yang ditenteng, maksudnya tas yang ditenteng. Ya. Nah itu. Yang kedua Pak, dari Pak Kementerian Agama Pak, siapapun airline-nya Pak. Karena kan kita ini adalah embarkasi haji antara, tentunya kita di sini sebagai feeder daripada pesawat yang akan Bapak gunakan dari Batam, yaitu menggunakan SV ya Pak ya. Nah, kami kemarin baru tahu isi perjanjiannya bahwa kalau terjadi keterlambatan dari sisi Jambi maupun dari Batam, itu SV tidak bertanggung jawab. Dalam arti Pak, kalau seandainya kita terjadi masalah di sini, terjadi misalnya kabut asap atau apa, maka SV tidak mau tahu dan penumpang akan ditinggal. Nah ini harus jelas dulu klausulnya seperti apa. Nah begitu juga kalau kedatangan Pak. Kedatangan kalau seandainya nanti SV terlambat, itu seperti apa? Karena itu juga ada konsekuensinya ke airline pengangkut siapapun itu. Kenapa? Karena pesawat semakin lama parkir itu biayanya semakin mahal. Ya, kalau dia sering terbang itu akan lebih menguntungkan. Nah ini dua hal ini harus sama-sama kita bicarakan Pak. Jangan sampai nanti timbul kerugian. Karena pasti apapun itu akan dibebankan kepada airline. Nah, seperti itu Pak dari kami. Selebihnya kalau menurut kami sih sudah sangat baik. Dan tentunya saya sepakat bahwasanya setiap periode harus selalu dilakukan continuous improvement supaya menjadi lebih baik lagi. Okay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tapi kalau misalnya parkirnya sebentar, jam terbangnya tinggi, hati-hati juga ya, Pak. Enggak masalah, selama maintenance-nya bagus, Bu. Oke, maintenance-nya kami bagus. Kami jamin kalau Garuda Indonesia Group melakukan perawatan pesawat secara profesional. Oke, promosi lagi nih Garuda nih. Sesuai standar internasional tuh. Oke, biar menang tender lagi ya Pak. Oke, nah untuk sesi ini saya pengen ke audiens yang pengen tanya-tanya ke narasumber, silahkan Pak. Tapi jangan dulu dari kementerian dulu deh, sinergitas dari berbagai pihak dulu. Acungkan tangan. Oke, Bang Denny mau nambahin. Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak narasumber yang saya hormati, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah tadi kalau sebagai dibicarakan indikatornya berhasil, mungkin relatif ya Pak ya. Tapi pada dasarnya semua running well, smooth. Baik gitu, itu Pak. Mulai dari keberangkatan, kami sudah posko di Batam. Kemudian sampai penjemputan kami posko lagi di Batam. Banyak sih sebenarnya, kalau saya bilang itu teknis lah. Cuma ini berkaitan dengan tingkah laku dan pola jemaah. Saya tidak tahu, mungkin ini baru pertama saya melakukan ini. Adalah mungkin ini nanti saya minta tolong bantu dengan Kemenag Kabupaten Kota, karena habitnya kita itu tidak sama dengan
bagaimana cara menggunakan toilet di bandara, bagaimana cara menggunakan toilet di pesawat, yang notabene mungkin kita menggunakan toilet yang versi rumahan. Nah, ini perlu sekali diedukasi jemaah-jemaah agar nyaman menggunakan toilet. Nah, itu Pak, makasih. Oke, terima kasih. Nah, mungkin narasumber yang bersedia menjawab pertanyaannya, Pak. Silahkan, Pak. Oke, semuanya, Pak. Tadi mungkin yang terdekat dulu deh. Baik. Dengan kita. Ini habitnya kira-kira dari Kemenak Provinsi, mungkin nanti bisa dijawab juga Pak Muhammad, ada nggak sih pengarahan-pengarahan dilakukan juga untuk menggunakan toilet dan lain sebagainya, mungkin fasilitas juga ya Bang, ketika memang masyarakat ini banyak dari kabupaten kota se-provinsi Jambi bahkan se-Indonesia dengan habit yang berbeda, di sini yang mungkin menjadi keresahan juga bagi penyelenggara terutama Dinas Perhubungan yang juga datang yang bertugas di lokasi, Pak, silahkan. Baik, makasih. Saya ingin menyampaikan, menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Kakanwil, ini ada kaitannya dengan dari Garuda terkait yeah. dengan bagasi yeah. dan terutama tas tentengan. Mm-hmm. Dan memang ini kita akan evaluasi diantaranya menyangkut masalah bentuk, karena sudah ditetapkan tas tentengan itu kan 7 kilo ya Pak. Nah, kemarin kan ada perubahan bentuknya sehingga memakan space juga itu. Maka kita, kenapa koper bagasi jamaah itu bukan berbentuk plastik atau kemudian berbentuk kain? Karena itu memang dimaksudkan ukurannya kalau di full kan memang harus 35 kilo sesuai dengan ukuran internasional. Tapi ketika dia tidak ada isinya dia akan mengecil, jadi dia sifatnya fleksibel. Tapi kemudian kemarin memang yang cabin kelihatannya karena harus ada satu rodanya, lalu kemudian ukurannya juga agak besar. Nah ini kemarin kami sudah mengundang, karena yang menyiapkan itu dari tergantung daerah mana yang kemudian menjadi tugas maskapai mengangkut, maka dia yang menyiapkan Pak. Jadi kalau Garuda tentu wilayahnya, jadi maskapai yang menyiapkan ini. Dan kami sudah undang untuk membicarakan masalah tentengan itu. Yang kedua terkait dengan MOU, makanya kenapa kemudian kalau dari embarkasi antara, ini kan terkait dengan on time performance-nya Pak. Kenapa embarkasi antara kita memberikan durasi waktu bisa dia transit atau berhenti sementara di embarkasi penerbangan itu 4 sampai dengan 5 jam Pak. Karena itu mengantisipasi 2016 yang lalu memang agak pusing kita terkait dengan kabut yang ada di sini, yang semula harus naik pesawat lalu kemudian harus naik bus. Nah, durasi waktu yang diberikan itu adalah kesempatan kita untuk menghitungnya. Nah, tetapi ini tentu juga kami sudah kaji di Jakarta. Kebetulan juga kalau Batam kan ISPI Pak. Nah, ini nanti saya insya Allah jam 1 nanti balik ke Jakarta, karena sore kita sedang pranegosiasi dengan Saudi ya. Termasuk yang tadi ini menjadi juga catatan seperti apa kalau terlambat. Karena seperti kemarin di Surabaya ada pesawat yang tidak bisa berangkat Pak. Nah ini kita harapkan di MOU sudah harus ada pesawat pengganti, tapi kemudian mereka justru kalau mau mengganti pesawat jauh lebih lama karena harus ada ngurusin lagi izin landing permitnya dan sebagainya. Nah ini tentu hal-hal yang sifatnya teknis tapi sangat berpengaruh terhadap proses jalannya pemberangkatan. Terus yang berikut saya kira kami memberi apresiasi dari Perhubungan. Saya sudah bisik sama Pak Kakanwil. Kalau dari Perhubungan sudah menyampaikan mereka tidak ada alasan tidak punya anggaran, itu luar biasa Pak Kakanwil. Nah, ada lagi? Tadi Pak, tentang habit Pak, biasanya untuk... Itu Pak Horiji itu. Iya, bagian beliau. Pak Horiji Pak. Untuk dibina ya. Iya, ada pembinaan lah Pak untuk para jemaah Pak. Terima kasih Pak. Pembinaan ini memang sesungguhnya akan menjadi amar undang-undang. Dalam Undang-Undang 13 itu mengatakan bahwa pembinaan dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Ya. Hari ini pemerintah yang melakukan. Ada kepolisian, ada Kanwil, ada Kementerian Agama. Kedepan peran masyarakat sangat dibutuhkan. Kementerian Agama memberikan 3 kewenangan kepada masyarakat melalui badan hukum.
Siapa itu? Pertama adalah KBIH, yang kedua PPIU, yang ketiga PIHK. Mereka punya kewenangan masing-masing. Mandiri dalam bidang perjalanan, mandiri dalam bidang ibadah. Maka Pak Kepolisian tidak akan lagi bingung. Oke, baik. Jadi pada intinya memang kita pengen ya ke depannya sinergi ini terus berjalan untuk membangun ibadah haji dan umroh di Provinsi Jambi melalui embarkasi haji antara Provinsi Jambi yang lebih baik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak, makasih Pak.